Orang lillah itu sehat pasti. Orang lillah itu pasti pintar. Orang lillah itu pasti cerdas, pasti sidik, pasti amanah. Ciri-ciri lillah itu dia istiqomah, itu buah dari lillah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Istiqomahnya dia itu karena lillah. Jadi bensinnya, energi penggeraknya itu satu kata saja, lillah. Maka kalau dia lillah, pasti yang akan dia besarkan nama Allah. Karena kata-kata lillah berarti dua, untuk Allah dan milik Allah. Tanda orang lillah apa? Tidak mudah kecewa. Santai betul dia menjalani hidup ini, karena dia tahu semua ini atas izin Allah, untuk Allah dan milik Allah. Apapun itu tidak kaget kan, nengok barang mewah, makanan apa, tidak kaget, semua dah B aja. Clear? Ini penting sekali. Maka jangan tunjuk muka orang, tunjuk muka sendiri. Saya bilang, apakah saya sudah lillah? Seberapa lillah saya ini?